Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Bukti Keseriusan Ariel Noah untuk Hidup Bersama Luna Maya Terungkap. Nama Alea Ananta Irham disebut. Meski sudah tak lagi bersama, hubungan Luna Maya dan Ariel Noah nyatanya tak pernah basi diperbincangkan. Bahkan hingga kini masih banyak warganet yang menaruh harap keduanya kembali bersama. Terlepas dari kasus video panas yang pernah menimpa mantan vokalis Peter Pan ini, jalinan asmara Luna Maya dan Ariel Noah memang sangat membekas di hati masyarakat. Meski sempat mengalami putus, Luna akhirnya kembali lagi ke pelukan Ariel Noah usai sang vokalis resmi bercerai dengan Sarah Amalia. Kendati demikian, Ariel saat itu mengaku ogah buru-buru membawa hubungannya dengan Luna Maya itu ke jenjang yang serius. Hal itu lantaran dirinya tak mau buru-buru mengambil keputusan pasalnya dirinya baru saja bercerai dari Sarah Amalia. Namun siapa sangka jika Ariel sempat lakukan hal besar yang seolah menandakan keseriusan keduanya beberapa tahun silam. Ariel Noah ternyata pernah mendekatkan Luna Maya dengan putri semata wayangnya Alea Ananta Irham yang selama ini berada dalam asuhan Sarah Amalia kala keduanya masih bersama. Alea baik-baik saja, mereka sudah saling kenal kok, tidak ada keberatan apapun dari Alea, ungkap pria beberapa tahun silam. Walau Alea sudah mengenal Luna, Ariel menepis kabar telah ada pertemuan antara keluarganya dengan keluarga Luna. Sampai sekarang belum ada yang namanya pertemuan keluarga, aku juga belum bisa melihat kapan kami berdua siap melangkah ke arah yang lebih serius menikah, sanggah Ariel. Bila belum berniat menikah, lantas bagaimana gaya pacaran mereka? Kalau ditanya sekarang, terus terang aku pun belum tahu ke depannya bagaimana gaya pacaran kami, santai sekali seperti anak SMA sajalah. Kan aku sudah lama nggak merasakan pacaran, terakhir saat kuliah, jawab Ariel sambil tertawa. Melihat pengalaman Ariel yang pernah gagal berumah tangga pernikahan, bisa saja jadi trauma yang masih menghantuinya. Ariel menikah pada 2005 lalu di usia 24 tahun saat ia sedang jaya-jayanya bersama Peter Pan. Ia harus menikahi Sarah yang sudah berbadan dua, namun pernikahan mereka hanya bertahan sekitar 3 tahun. Ariel dan Sarah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka tak ada yang salah jika kali ini Ariel ingin lebih menikmati proses cintanya dengan Luna. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.